Halo Aquarius, ini adalah general reading. Tentu saja tidak akan selalu sesuai dengan seluruh kalian. Bisa pula vice versa, atau mungkin orang sekitaran Anda, orang yang sedang Anda pikirkan. Okay. Baiklah, mari kita mulai. Saya akan mulai dengan keuangan, karir, umum, apapun itu, life. Kemudian akan ke soal hubungan. Okay. Beberapa dari Anda sepertinya sedang ada yang terbuka hatinya untuk lebih mendekatkan diri kepada semesta. Karena bertemu dengan hal-hal yang membuat bimbang, bertemu dengan ketidakjelasan sebuah situasi, merasa tidak ada yang menolong dan hanya semesta yang bisa. Anda tempat Anda untuk mencurahkan isi hati Anda. Okay. Beberapa dari hal, mungkin karena semakin dekatnya Anda kepada iman Anda atau semesta, beberapa hal tampaknya mulai terbuka di hadapan Anda. Apakah itu berbentuk rezeki? Apakah jika Anda sedang bertanya-tanya apapun permasalahan Anda, ada jawaban jika Anda membutuhkan pertolongan? Mungkin akan ada pertolongan datang kepada Anda. Okay. Di sini mungkin situasi-situasi yang terhenti pada akhirnya bisa ada pergerakan kembali. Okay. Ada Wheel of Fortune, sudah saya sampaikan tadi. Ada keberuntungan, ada sesuatu yang bergerak kembali dari stagnan, okay. Ketidakjelasan. The Emperor membuat Anda mungkin bisa semakin memantapkan langkah Anda. Jika berbentuk sebuah pilihan, maka pada akhirnya mungkin Anda bisa memilih kemana harus berjalan dan dengan mantap menjalani pilihan Anda tersebut dengan semua. Mungkin sudah siap dengan apa yang mungkin akan Anda temui di depan sana. Segala sesuatu mungkin bisa berjalan menjadi lebih pasti. Jika itu yang sedang menjadi pertanyaan dalam hati Anda selama ini. Okay. Ya, ada situasi yang mengambang, ada situasi yang tidak pasti, ketidakjelasan. Pada akhirnya terbuka, pada akhirnya mungkin terrealisasi. Ada perubahan ke arah yang lebih baik dengan situasi Anda. Keuangan mungkin yang terhenti, ada hal-hal baru terbuka, kesempatan-kesempatan baru, keberuntungan baru terbuka untuk Anda. Okay. It's congratulations dengan tebaran yang ada. Semoga memang terwujud semua itu. So, mari kita berpindah untuk Anda-Anda yang single. Untuk Anda-Anda yang single, saya rasa beberapa dari Anda mungkin habis patah hati. Kemudian di sini, Anda mulai berjalan ke arah pemulihan hati Anda. Penyembuhan hati Anda, Anda menjadi seseorang yang kuat, tegar kembali, atau mulai bisa menerima kenyataan yang terjadi. Okay. Dan di sini saya rasa saat-saat ini kebanyakan dari Anda mungkin sedang lebih terfokus kepada diri sendiri, entah keuangan, bisnis, karir, keluarga. Soal cinta mungkin tergambar di sini adalah nomor 2 saat ini untuk beberapa dari Anda. Lebih mungkin saat ini beberapa dari Anda meniti karir, memulai, dan terkonsentrasi untuk itu tenaga, pikiran, hati Anda. Ya. Okay. Jikapun Anda mungkin dalam hati bertanya, apakah mungkin dalam waktu dekat ini, dalam arti ini adalah bacaan untuk 2 minggu per 2 minggu dalam bulan, dalam 2 minggu ini,
mungkin akan ada pendekatan datang kepada Anda, atau mungkin ada seseorang yang menyatakan perasaannya kepada Anda. Sorry to say, mungkin untuk hal tersebut belum tampak di sini. Okay. Namun jika sebaliknya, mungkin Anda menyatakan perasaan Anda terhadap seseorang, bisa perasaan Anda tersebut tidak bertepuk sebelah tangan. Okay. Seven of One, Seven of One di sini, Anda untuk soal asmara, untuk soal bisnis, mungkin keuangan, Anda mungkin memang bertemu dengan persaingan-persaingan, tapi tampaknya Anda akan bisa memenangkan hal tersebut. Okay. Asmara tadi ya tidak bertepuk sebelah tangan, mungkin dia banyak orang yang menyukai dia, bisa berarti maka Anda berada dalam sebuah persaingan. Ya, Anda semoga memang Anda bisa memenangkan hatinya pada akhirnya. Okay. So, kita berpindah untuk yang berpacaran. Wow, ada Back of One. Mungkin yang single di sini pada akhirnya bisa terjalin sebuah komitmen, kemudian berjalan ke sebuah penyatuan. Berjalan bersama, semisi dan sevisi, sejalan, sepemikiran. Memiliki banyak kesamaan. Bisa jadi. Dan yang berpacaran lainnya, semoga akan semakin baik hubungan Anda ke depan nanti. Okay. Ini adalah sebuah, bagi saya, menggambarkan sebuah hubungan yang berjalan ke arah yang baik. Kita akan lihat kartu pendampingnya. Knight of Cup. Ya, seperti itu gambarnya. Okay. Jadi, berjalan ke arah yang semakin menghangatkan hati kalian berdua, semakin apa yang ditanam, semakin memiliki akar yang kuat di kemudian hari. Semoga seiring dengan yang tadinya mungkin tidak pasti, hanya TTM, pada akhirnya terjadi komitmen dalam konteks berpacaran, dan seterusnya. Yang dipikir tidak mungkin menjadi mungkin, ya, Wheel of Fortune, keberuntungan, pada akhirnya saling memantapkan hati dengan adanya The Emperor di ujung sana. Okay. It's congratulations untuk kalian. Memang mungkin tidak semuanya berjalan ke arah yang positif seperti ini, bersituasi yang positif seperti ini. Ada baiknya bagi Anda yang mungkin bersituasi sedang tidak kondusif, mendekatkan diri kepada semesta. Ada diharapan di sana yang mungkin bisa menjadi penolong Anda mencari jalan keluar atas hubungan rumit Anda tersebut. Okay, kebetulan di sini yang terbaca tidak bukan untuk mungkin Anda-Anda yang saat ini sedang tidak harmonis hubungannya. Okay. Maka masukan untuk Anda semakin mendekatkan diri kepada semesta atau iman Anda. Maka akan terbuka jalan penyelesaian untuk Anda. Untuk hubungan yang LDR di sini. Hubungan yang LDR, entah ini sudah bersuami istri atau ini masih dalam konteks berpacaran, apapun itu, hubungan LDR sedang tidak baik sepertinya. Ya, tanpa ada pengkhianatan di sini mungkin. Sedang berkonflik di sini, hubungan sedang tidak harmonis, sedang berada di ujung tanduk mungkin, jika sudah jelas permasalahannya dan tampaknya sulit untuk diperbaiki. Page of Swords. Saya rasa di sini
masing-masing sudah pada titik jenuh dalam hubungan. Awalnya mungkin demikian, karena ada hubungan yang selalu tidak baik. Semakin hari semakin mungkin bertumpuk-tumpuk, kemudian mencapai titik tertinggi atau terendah seseorang. Dan saya rasa di sini untuk Anda-Anda yang LDR mungkin lebih menyudahi hubungan Anda ke arah sana. Ya, sudah merasa hubungan yang sulit sepertinya di sini. Masing-masing tidak belajar dari hari-hari yang sudah dilalui atau pengalaman-pengalaman yang pernah terjadi bersama. Mungkin pemicunya adalah hal tersebut yang bertumpuk-tumpuk dan meruncing saat ini. LDR. Ya, jika terjadi komunikasi yang ada adu argumentasi, itu yang lebih saya rasa dalam hubungan Anda yang LDR. Bisa juga dipahami karena situasi LDR. Membaca, berbicara melalui sosial media atau berbicara langsung face to face itu memang bisa berbeda. Kurang koma saja, kurang titik saja, atau tiba-tiba typo, ada tanda seru, sudah jadi masalah yang baru. Oke, mungkin ada baiknya bagi Anda di sini meluangkan waktu sebisa-bisanya untuk bertatap muka jika ingin masih meredam, menyelesaikan sesuatu. Oke. Yang namanya juga LDR. So, kita berpindah untuk Anda-Anda yang sudah menikah, seperti apakah? The Chariot. Saya rasa di sini untuk pernikahan nyaris sama dengan Anda-Anda yang dalam situasi berpacaran. Saya rasa dengan adanya The Chariot, di sini adalah masa-masa tenang untuk Anda. Seandainya Anda beberapa waktu berkonflik, saat ini adalah masa-masa Anda-Anda tidak berkonflik, alias masa tenang untuk hubungan kalian. Walaupun mungkin memang berbeda, di sana ada kuda sphinx hitam dan putih, berbeda namun bisa berjalan beriringan. Ini bersama dalam sebuah keluarga. Suasana yang kondusif, sedang beberapa, kebanyakan mungkin dari Anda, menyelimuti Anda di waktu-waktu ini. Ya, ada Wheel of Fortune, The Emperor. Itu memperkuat situasi Anda yang sedang harmonis di sini terbaca. Mungkin memang beberapa waktu lalu, sesekali, it's okay lah, ada konflik. Saya rasa di sini, karena kedewasaan yang cukup di masing-masing pihak, situasi bisa kondusif kembali. Entah Anda yang bisa merubah suasana menjadi kondusif atau pasangan Anda tersebut yang merubah suasana menjadi kondusif kembali. Ada seiring sejalan di sini. Berbeda namun seiring sejalan. Congratulations untuk Anda. Semoga ke depan nanti hal tersebut selalu terjaga. Okay. So, baiklah. Sampai di sini dulu, semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you.